warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Thank you.
Terima kasih Kak Meli. Perkenalkan, saya Kak Indawati, Ketua Kuartir Latin Gerakan Pramuka Bogor Tengah. Kakak, ini event apa sih? Keren banget, rame banget. Ya, luar biasa ya. Saya juga sangat terapresiasi. Ini satu event Cipun yang award itu adalah bentuk penghargaan atas prestasi yang telah dicapai dari masing-masing bus depan yang ada di Kuartir Latin Gerakan Pramuka Bogor Tengah. Keren banget. Kemudian Kak, apa manfaatnya? Ya, luar biasa manfaatnya. Pertama ya, dengan adanya kegiatan Achievement and Awards ini diharapkan menjadikan motivasi kepada seluruh pramuka, karena kan motivasinya macam-macam. Tadi ada penyelenggaraan PPOD, kemudian pramuka Garuda, dan kemudian juga ada apa penghargaan kepada bus depan yang gembira. Gembira ya, gerakan menanam pohon. Ya, gerakan menanam insan pramuka ya, luar biasa. Nah, ini sebagai motivasi agar pramuka yang ada khususnya di Bogor Tengah memiliki kompetensi baik dari sisi terampilnya, karakternya, juga pengetahuannya. Nah, untuk gembira tadi juga kan luar biasa, itu bagaimana pramuka cinta terhadap lingkungan, ya, alam sekitar. Jadi ini sebagai ajang di mana memberikan penghargaan dan sekaligus memotivasi kepada seluruh insan pramuka yang telah berprestasi dan berdedikasi loyalitas terhadap pramuka. Baik, untuk ke depan harapan khususnya saya ya sebagai Ketua Kuartir Latin Gerakan Pramuka Bogor Tengah, mengharapkan bahwa semua gugus depan yang ada ya kepada Ketua Mabigus untuk bisa aktif, untuk bisa meningkatkan prestasi lagi di dalam kegiatan pramuka di gugus depannya. Karena ujung tombak pramuka di Kuartir Bogor Tengah itu kan ada di gugus depan, yang mana kebijakannya ada di Mabigus. Itu pertama. Yang kedua, akan memberikan dedikasi serta prestasi terhadap nanti Kuartir Latin tergiat di Kuartir Kota Bogor. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ida. Ya, dan kita ucapkan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo, salam pramuka. Salam. Nah, boleh perkenalan diri nih? Saya Zaneta dari SMPN 4 Bogor. Saya Andra dari SMPN 1 Bogor. Kalau boleh tahu tadi ada kegiatan apa ya? Tadi ada kegiatan inaugurasi Pramuka Garuda, Kak. Nah, terus gimana sih kesan kesana? Pesanannya sana gimana? Tadi asik banget. Meriah banget. Iya, meriah banget. Bisa ketemu teman-teman yang dari SMP lain juga, ketemu lagi gitu. Terus sama harapan kedepannya gimana ada acara ini? Harapannya ya semoga Pramuka Kuartir Latin Bogor Tengah bisa lebih maju, bisa lebih sukses dan jaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Virus dengan Mama Zaneta. Oke, Mama Zanet, hari ini ada kegiatan apa nih? Sini ada inaugurasi Bogor Tengah, penyematan untuk anak-anak Garuda dari golongan siaga dan penggalang. Apa harapannya ke depannya, Mbak Jan? Harapannya tentu banyak. Salah satunya mungkin anak-anak Garuda nanti bisa menjadi teladan bagi anak-anak yang lain, khususnya adalah pelajar. Siap. Kami terima kasih dan salam pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka kali ini. Saya Zahra Marsha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.